Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Sekarang kita membicarakan tentang Tank Challenger 2X UK. 12 unit Tank Challenger 2X UK akan memperkuat Ukraina melawan Rusia. Main Battle Tank Challenger 2 Battle Proven. Belum ada tank yang dihancurkan lawan. Main Battle Tank Challenger 2 memang sebuah tank yang sangat ditakuti oleh lawannya. Dalam Perang Teluk tahun 2003, Tank Challenger 2 dalam Perang Irak, Perang Teluk, tidak satu pun yang hancur karena tembakan tank lawan. Memang tercatat ada 3 Tank Challenger 2 rusak karena serangan rudal anti-tank Milan, kemudian tembakan RPG 129, dan juga akibat ranjau darat. Dan tercatat 1 unit Tank Challenger 2 hancur karena tembakan sesama Tank Challenger 2 Inggris. Adapun spesifikasi dari Tank Challenger 2 ini adalah sebagai berikut. Tank ini mulai diproduksi dari tahun 1993 sampai 2002 dan sudah diproduksi sebanyak 447 unit. Perancangan dan produksi dilakukan oleh perusahaan pertahanan Inggris Vickers Defence Systems yang sekarang dikenal dengan nama BAE Systems Land and Armament. Berat tank ini 64 ton sampai 75 ton. Panjangnya 8,3 meter, lebarnya 3,5 meter, dan tingginya 2,49 meter. Krunya 4 orang. Senjata utamanya adalah meriam L30A1 120 mm, meriam berulir dengan 47 peluru. Senjata sekundernya adalah senapan mesin ringan koaksial 7,62 mm L94A1 dan senapan mesin ringan 7,62 mm L37A2 yang dipasang di atas kubah meriam. Lapis bajanya menggunakan kobam dengan Dorchester Lever 2, yaitu paket tambahan lapis baja yang ditambahkan pada Challenger 2. Mesinnya menggunakan mesin diesel Perkin CV126A V12 1200 HP. Mampu melaju 59 km per jam di jalan raya dan 40 km per jam di jalan off-road dan dapat menjangkau jarak 550 km melewati jalan raya dan jika melalui jalan off-road 250 km. Tank Challenger 2 ini diproduksi tidak banyak, hanya sekitar 400-an unit dan 38 diantaranya digunakan oleh Oman dan sisanya digunakan oleh Inggris sendiri. Berita dari media massa Januari 2023, Inggris UK berencana akan mengirimkan 12 unit Tank Challenger untuk memperkuat Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Sudah tentu kalau pengiriman Main Battle Tank Challenger 2, Rusia akan marah karena tank ini benar-benar Main Battle Tank sesungguhnya yang sulit ditaklukkan meskipun jumlahnya sangat terbatas.
Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.